Selanjutnya, mengenai bahang pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak yang semakin hangat dirasai apabila setiap calon memperhebatkan kempen pilihan raya menjelang hari pengundian Sabtu ini. Selain kempen bersemuka dalam berskala kecil dan perang poster dan bendera parti bertanding, turut menjadi tumpuan penggunaan media sosial sebagai platform utama untuk calon mengetengahkan ideologi dan manifesto bagi memancing undi. Untuk perkembangan selanjutnya, ikuti laporan wartawan UKAS Lia Amira di lapangan yang meninjau beberapa lokasi sekitar Kuching. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya Lia Amira bersama juru video Cleveland kini berada di sekitar Bandaraya Kuching setelah meninjau keadaan dan juga suasana sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 berlangsung sebelum hari mengundi iaitu pada 18 Disember nanti. Dan seperti yang anda dapat lihat di sekitar saya dipenuhi dengan kemeriahan pesta pilihan raya apabila terkibarnya pelbagai jenis bendera daripada pelbagai parti yang akan bertanding di sekitar Kuching. Menerusi rakaman sepanjang tinjauan kami, kebanyakan bendera dan poster yang membanjiri sepanjang jalan, majoritinya adalah dari gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Amanah Negara Amanah termasuk Parti Bumi Kenyalang PBK. Tidak terkecuali Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar juga terlihat di beberapa kawasan diikuti Parti Keadilan Rakyat PKR. Sementara parti lain tidak dilihat begitu menyerlah. Turut kelihatan petugas-petugas parti mulai sibuk mendirikan poster, panji dan kain rentang. Untuk makluman, perang bendera sudah menjadi kebiasaan setiap kali menjelang pilihan raya yang mana setiap parti akan mendirikan poster atau panji bagi mempromosikan calon masing-masing. Sementara itu, mengenai pilihan raya yang didefinisikan sebagai satu pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil rakyat, kami sempat menemubual beberapa orang awam untuk mendapatkan reaksi mereka mengenai inisiatif kerajaan sedia ada GPS yang selama ini memberi manfaat kepada rakyat termasuk pendapat mengenai pilihan raya yang bakal tiba. Kerajaan kita di Sarawak lama tu memang banyak membantu NGO-NGO walaupun dalam suasana pandemik kita time tu kerajaan kita memang terputus sentiasa membantu rakyat apa saja tentang masalah sosial, pembangunan apa nama di kampung untuk masalah-masalah masyarakat setinggan di kampung-kampung. Memang kerajaan kita sentiasa membantulah. Saya pun dapat insya-Allah semoga PRN kita akan berjalan dengan lancar daripada kedua-dua belah parti lah. Kedua-dua belah pihak baik pembangkang maupun kerajaan akan walaupun dalam suasana politik mesti bekerjasama. Bekerjasama bila bekerjasama kita dapat membangunkan negeri kita Sarawak yang cinta ini lah. Minatlah pasal usaha Sarawak ni ada beri inisiatif macam memberi open work lah kepada rakyat-rakyat Sarawak lah. Dia bagi rakyat muda-muda yang baru graduate dari sekolah, dari universiti. Itu baguslah. Itu inisiatif saya dapat bantuan inisiatif duit lah daripada government. So, dengan duit tu saya dapat tolong untuk hidup sekejap lah. Dapat reducekan kesusahan pasal time pandemic. Kalau untuk PRM, saya harap keep the first idea of masyarakat first dahulu. My perspective, saya rasa perlu dalam pentadbiran, government at least mesti adalah fresh new mind. Pentadbiran mungkin boleh improvekan lagi kehidupan dan kesenangan untuk government lah. Semoga pemimpin dan wakil-wakil daerah yang berjaya menggalas tugas dengan amanah serta dapat mengatasi masalah-masalah semasa. Kita rasa bertuah kerana memiliki seorang ketua menteri yang begitu prihatin dengan masalah rakyat dan dalam usaha untuk membangunkan negeri ini. Dia telah meluluskan memberi peruntukan daripada kerajaan negeri sendiri yang patut kita rasa bangga dengan apa yang dapat kerajaan Sarawak lakukan dengan keadaan pandemik, dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu tapi kita di Sarawak masih boleh berdiri sendiri sebab kita ada pemimpin yang boleh menguruskan keuangan kita dengan baik. Banyak-banyak terima kasihlah dengan kerajaan Sarawak. Memang mujilah inisiatif yang diberi kerajaan negeri Sarawak dengan rakyat Sarawak. Selamat tu.
terutama apabila negara kita dilanda oleh COVID-19. Kami itu seorang ibu tunggal, bergantunglah dengan bisnes jual jamu tradisional. Bila ada bantuan daripada Kerajaan Sarawak untuk kami mulah modal bisnes dan untuk kami belanja juga apabila bisnes si jalan, menurunkan harga bil elektrik, supaya dikekalkan sampai bila-bila. Kami tu nang sebenarnya dari dulu lagi sentiasa nyokong kerajaan. Mesti akan pulang ke kampung kami pusat mengundi, iaitu Kampung Sebuyau. Kami harap pilihan raya akan datang tu kerajaan sedia ada dapat mengekalkannya pun kedudukan. Sekian, saya Lee Amira bersama juru video Cleveland melaporkan untuk UKAS.